Kali ini saya akan wawancarai salah satu anggota Pedron yang dulu belum diperkenalkan. Halo. Bagaimana Mas John, sampai sini apakah capek? Ya, capek lah. Oh, karena perjalanan jauh dan medan juga terjal, juga menanjak. Capek juga. Jadi sini jalannya kayak dulu di trek Selok Gajah dulu ya? Ya hampir mirip, tapi lebih terjal ini lah, kayak terjal. Cool. Tapi sayang sekali ya kita nggak bisa masuk ke villanya. Iya, soalnya masih ditutup. Sekali ini teman-teman, enak lah dari yang juga setuju ya. Alhamdulillah bisa nyampe sini kita ya, nanti buat inspirasi teman-teman ya, teman-teman kues lainnya kalau barangkali mau kues, disinilah tempatnya Villa Sumber Sentul. Barangkali bisa buat referensi. Dan pastinya tetap di Ridho Yudi Channel ya. Iya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ya. Share juga. Karena subscribe itu gratis. Terus ini untuk jalan menuju ke wisata sini mulainya dari mana? Dari jalur mana? Tadi lewat mana Mas Adi? Selesai baru ke sini. Ini kalau desanya ini masuk desa Keniten. Keniten ya? Iya, Keniten. Keniten ini atasnya Sumber Dendang. Iya. Sumber Panci. Ya itu Sumber Dendang itu biasanya ada temannya Sumber Panci. Ya ini tadi saya bawa sepeda. Iya. Sepeda klasik sudah federal yang saya bawa. Oh iya, dulu belum di-review ya. Sama perkenalan dulu. Di-review untuk sepeda. Ya monggo kalau mau di-review sepeda saya. Ini masnya pakai sepeda apa? Ini federal klasik teman-teman ya. Ini sepeda federal klasik yang sudah dimodifikasi lagi. Terus ini sudah dicat ulang, didekal ulang. Tapi ini menyerupai aslinya Mas Yan. Oh masih ya. Ini juga masih ori. Sister-sisternya juga masih ori. Ada SD-nya, nah ini ada SD-nya juga masih ori, terus SD-nya juga masih ori. Jadi ini kalau cari yang ori ini biasanya sulit, biasanya sulit ya. Ini harus biasanya kan kalau cari sepeda sekarang kan udah diganti ya Mas. Iya. Ya kalau ini kan udah orinya dulu, iya. Gitu. Ini jadi aslinya orinya federal zaman dulu. Ya, ya. Kalau sekarang kebanyakan sudah rusak. Iya. Ya. Ini untuk tambahan aksesorisnya apa aja? Kalau tambahan ya sedikit ini. Mungkin ada ini apa? Tanduk. Tanduk ini ya. Saya kasih tanduk. Terus apa lagi? Belnya yang model klasik. Ya. Terus ini apa tempat minum juga saya kasih ini ya. Yang model aluminium ya, jadi aluminium kuat ini biar terlihat klasik gitu loh, dan ini tanpa pecah juga ini ya. Tidak harus sama yang plastik gitu, jadi kelihatannya klasik gitu loh Mas ya. Jadi untuk budgetnya Mas
Mas ini dulu belinya sekitaran berapa gitu? Ini dulu beli masih frame saja, saya beli di loakan, masih jelek sekali. Terus saya gosok sendiri, saya cat sendiri gitu. Saya cari dekal nih, sulit sekali nih kalau cari dekal sekarang. Harus ini. Oh, harus beli, kalau cari sulit. Harus beli. Ya saya ngerakit ya dikit-dikit. Dikit-dikit ya, alhamdulillah. Jadi untuk sepedanya dulu ini ngerakit sendiri gitu ya? Iya. Jadi nggak langsung beli sepeda, langsung jadi? Enggak. Kira-kira kisaran budget berapa ya? Nah, 3 juta ke 4 juta ini. 3 sampai 4 ya. Untuk sepedanya ini. Ya tapi kalau ada yang mau teman-teman bisa... Oh, iya. Komen yang mau komen di komentar ya. Iya di YT channel dulu di, nanti bisa dikondisikan. Di Rido YT channel nanti bisa dikondisikan lah, saya sampaikan ke ini Mas Yun. Asli sepeda federal. Iya. Masih mulus. Oke Mas, terima kasih. Ya. Gitu dulu aja. Iya, ya sama-sama. Ya. Semoga sukses ya dan lancar. Salam Goes ya, salam Goes.